Halo guys, hari ini hari Jumat pagi. Hari ini ada terbaru dari return dari Amerika Truck Simulator 1.8.1 guys. Jadi Amerika Truck Simulator sudah launching update-nya dan kita masuk ke update-nya. Ya guys. Karena memang kalau sudah update dia harus dalam komputer saya udah ini dia udah oke. Ini tampilan terbaru select control method, biasanya dia yang model apa bisa di keyboard, mouse, steering, atau control yang lain. Oke, baik, masuk kalau kota Las Vegas masih ini ya bawaan ya gas ya. Yes. Jadi ini updatean baru 2 hari kemarin masuk guys. Jadi ini kita pakai mouse sedikit aja. Tampilan Audi sudah ada 7%, sudah ada 1%-nya. Jadi ini masih tambah. Oke, 1% aja. Dan ya, tampilan dalam trip control atau yang bilang di bagian hackering gear. Kalau aku dia sistem ini guys, ada dua, responsive full compensation sama anti clock braking system. Jadi ini kita lepas. Oke, kita lepas dan penggarapannya agak mantap. Oke, kita coba guys, kebetulan memang saya penasaran dengan apa yang terjadi di Amerika Truck Simulator dan saya baru satu peta belinya di LC kemarin ada diskon ya, karena kalau diskon murah gitu. Oke, dan juga hari kemarin saya baru motor dan juga wow, apa yang terjadi guys, saya nggak tahu, kayaknya error. Nah, oke, kita coba dulu guys. Di kecepatan tinggi ya. Oke. Okay. Itu dia tadi yang saya bilang sistem hybridnya atau pengeremannya ada yang terbaru. Dia ada shock tip waras rem pada ban ya. Jadi ini ada yang terbaru. Dan jadi saya ganti lock brake system dan brake control. Jadi saya coba lagi. Itu dia, dan juga ada terbaru lagi itu di trailer yang ini guys, truk saya kan aneh, terbaru dari truk biasanya kan car gitu, mobil biasa, ini terbarunya. Jadi dia sudah Ford kayak macam mobil kabin ya. Juga terbaru itu sama ya, kalau aku
lagi ya, ada yang terbaru ini, baru juga nih updatean dari semua apa yang baru yang lama ya. Oke, untuk ya ini nih guys, yang terbaru dari updatean DLC transportasi spesial basis. Dan orang itu kalau yang di motor lebih tinggi lagi dia luas. Oke, itu dia. Ada juga kita dapat daerahnya, ada di daerah ke sini. Nah, ini belum saya beli, guys. Semua ada sempat update-nya. Sekitar Texas, kota baru nih. Oke, itu aja sih informasi saya dapatkan kemarin dari CS. Oke teman-teman, itu aja, jangan lupa di like dan subscribe jika kalian suka dengan video. Terima kasih.